Assalamualaikum, hai mam semua, apa kabarnya? Semoga sehat selalu sekeluarga ya. Kali ini Kay Kids Corner akan unboxing dan mereview mainan edukasi yang mempunyai banyak fungsi dalam satu mainannya. Mainan apa ya? Yuk disimak videonya sampai selesai. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, dan share jika video ini bermanfaat. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Kay Kids Corner. Mainan ini berbentuk kubus dan mempunyai 6-8 macam permainan edukasi yang bisa dimainkan oleh si kecil. Mainan ini berbahan plastik dengan nuansa berwarna pastel. BPA free, jadi insya Allah aman bagi si kecil. Dioperasikan dengan 3 buah baterai tipe AA. Kemudian untuk fitur atau fungsi mainan ini antara lain, 1. Selopun. Suara musik yang dihasilkan dari mainan ini punya manfaat untuk mengasah kecerdasan berkat ritme atau hitungan dari nada yang dihasilkan. Selain itu, dengan memukul selopun akan melatih koordinasi mata dan tangan si kecil. 2. String Bitjir. String Bitjir berfungsi untuk melatih kemampuan motorik halus sekecil dengan memindahkan objek kecil dari satu sisi ke tempat lain. Demikian pula sisi mainan Small House, Amusement Park, Monkey, dan Building Block. Berbagai macam suara musik dan tangga nada dimainkan ini berfungsi untuk merangsang kecerdasan si kecil. Terdapat juga tombol suara binatang yang berfungsi untuk mengenalkan beberapa contoh suara binatang. Mainan multifungsi ini harganya di pasaran sekitar 150-190 ribu, tergantung di mana mams membelinya. Harga tersebut belum termasuk ongkos kirim. Secara keseluruhan, kalau menurut kami dengan harga segitu lumayan oke sih mainan ini, karena mempunyai banyak fitur. Untuk skor mainan ini kami bisa berikan 7 dari angka 10.
Oke, Mams, gitu aja review dan unboxing mainan ini ya. Semoga Mams dan Baby selalu sehat, tetap ceria dan semangat. Assalamualaikum.